wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-temanku ya. Kali ini kita kembali lagi ke ladang cabai merah kita untuk melakukan penyemprotan yang ke-15 kalinya kalau tidak salah. Di umur yaitu 48 HST teman-temanku. Sengaja kita percepat frekuensinya ya. Kemarin tuh di usia 46, sekarang 48, berarti interval 2 hari teman-temanku. Untuk tanaman kita yang kemarin tuh yang sebagian kecil ada yang stres terkena pupuk kimia, agar intinya cepat pulih. Oke ya teman-temanku, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat saran teman-temanku semuanya yang sudah memberikan masukan tentang penanganan untuk tanaman cabai kita yang overdosis kemarin. Saya insya Allah akan terapkan selain kalsium juga saya berikan pupuk mikro dan juga pupuk organik cair. Apa saja yang kita semprotkan hari ini teman-temanku, ikutin terus video kita. Terima kasih. Oke ya, teman-temanku semuanya, konco-konco YouTube, sebelum kita lanjut ke pestisida ataupun yang kita semprotkan, bahan-bahan kita semprotkan hari ini, kita akan update dulu tanaman cabai merah kita. Ini ya, alhamdulillah pertumbuhannya memang cukup luar biasa di musim ini dibanding dengan kemarin ya. Makanya kemarin tuh niat saya ingin lebih jos lagi, namun ternyata ada sebagian kecil tanaman kita yang nggak tahan dengan pupuk kimia kita yang terlalu banyak. Overall sekarang untuk tanaman kita yang kuat ya, yang sehat, yang nggak terkena dampak pupuk kimia, ya alhamdulillah ini sudah minta tali pengaman yang ketiga. Ini barusan tadi kita pasang yang ketiga ya. Nah, untuk penampakan buahnya teman-temanku, ini seperti ini. Nah, sudah mulai banyak ya. Ini tingginya hampir, sudah hampir 1 meter barangkali nih ya. Nah, kita keliling ya. Warnanya hijau pekat, hijau gelap. Ini jelas unsur apa namanya ya, unsur N-nya sudah cukup banyak ini. Ini ya. Untuk sementara ini barangkali kita akan jaga untuk pemupukannya, kita tahan-tahan dulu. Karena warnanya sudah sangat hijau sekali. Sementara untuk tanaman padi kita sepertinya sebentar lagi akan memasuki masa bunting. Ya. Oke ya, lanjut ke pestisida teman-temanku. Oke, ini dia yang ada di dalam tong atau ember ini. Inilah bahan-bahan yang kita semprotkan hari ini. Pertama, untuk pupuk mikro kita masukkan kembali Santa Mikro Gold. Ini dia. Per tangki kita pakai 2,5 gram. Kemudian kita tambahkan, ini dia dari Merauke, pupuk Profit Orange. Pupuk daun majemuk, kandungan 8939 plus 3 MGO plus TE. Kita juga pakai ini 2 sendok. Lanjut untuk pupuk daun lagi, kita gunakan POC dari Pio ya. Kandungannya C organiknya 18,12%. Ini kita gunakan 7 tutupnya. Kalau anjurannya pakai 6 tutup, kita pakai 7 tutup teman-temanku. Lanjut ke insek. Insek
kita hanya dua bahan, yaitu nisogen dengan kandungan bahan aktif acetamiprid 20%. Kita gunakan 1 sendok makan penuh, kemudian satu lagi kita pakai kembali Proprea. Nah, ini kita pakai sekitar 5 mili ya. 5 sampai 8 mili per 16 liter. Lanjut terakhir. Lanjut yang terakhir adalah kita pakai fungisida yaitu Amistartop kembali. Ya, ini tentunya sudah tak asing lagi. Bahan aktif Ajoxtrobin dan Difenoconazol. Ini kita cukup pakai 10 mili per tangki. Nah, tentunya tidak lupa perekatnya. Oke ya teman-temanku, itulah yang kita semprotkan hari ini. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan perjuangan kita untuk merawat tanaman cabai kita berbuah manis, walaupun cabainya terasa pedas di hati, di mata berasa manis. Oke ya teman-temanku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.